pengikut Yesus Kristus. Tetapi mengapa Salomo mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu? Itu berarti bahwa tidak semua orang Kristen atau belum semua orang Kristen percaya dengan sungguh, yakin dengan sungguh kepada Allah di dalam nama Yesus yang melalui Roh Kudus menuntun umatnya dengan setia sehingga bisa menyadari dosa dan lain-lain dalam kehidupannya. Itu berarti dalam kehidupan kekristenan orang-orang percaya belum semua yakin atau percaya hidup takut dan taat kepada Tuhan. Ya? Sehingga Salomo menasihatkan, percayalah berarti. Dia ingin mengajak setiap orang Kristen untuk benar-benar menaruh kepercayaan kepada Allah melalui Yesus. Kristen atau belum? Ya? Saya hanya tercatat sebagai orang Kristen, tapi bagaimana tingkah laku saya? Satu hal yang sangat penting, ya. Sehingga bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa mereka lupa bertanya kepada Tuhan. Mereka lupa datang kepada Tuhan. Dalam pikiran mereka, diri mereka, pendapat mereka, akal budi mereka. Dan ini Februari tahun 2020. Atas nama Allah Maha Pencipta Kalik Langit dan Bumi yang punya manusia di atas permukaan bumi ini, atas nama pemerintah Kabupaten Jawa Timur, kami melepaskan anak-anak siswa SMK Yafesli Suele Sumohai. Mereka akan terjun ke dunia nyata atau dunia kerja di lapangan pemerintah maupun swasta yang ada di Kabupaten Jawa Timur. Untuk itu secara resmi kami serahkan ini kepada, ini sebagai tanda pengenal layak masuk di lembaga atau instansi pemerintah pakai tanda pengenal ini. Memberi sesuatu oleh jemaat maupun sinode dan klasis, tapi siap melayani di tempat. Kita ibaratnya di Yafes ini seperti itu. Kita tidak ada apa namanya lupa dalam hal honor pun belum ada selama 3 tahun. 3 tahun selama ada di sini. Kami cuma motivasi kita adalah kami anak daerah dan ilmu yang kami belajar di kampus itu daripada simpan-simpan ya kita membuat suatu kelembagaan untuk mendidik generasi kita. Tapi kami berharap bisa sukses dalam hal angkatan pertama juga kami sudah berhasil satu orang jadi honor langsung di dinas kependudukan, ya kependudukan. Kami bisa beri aplaus buat pemerintah. Buat anak peserta didik kami satu, namanya Kevin Mariar, itu 2 orang berhasil. Tapi karena satu Julia, nah satu tetap jadi honor tetap di kependudukan. Berarti kami melakukan kegiatan ini bukan sia-sia. Kita tidak melakukan apa, kita buat kegiatan tidak sia-sia. Karena ini adalah harapan. Harapan kami. Muka negeri satu itu
spesifikasinya. Pertanyaan. Sedangkan SMK Negeri 2 spesifikasinya komputer atau TIP, teknologi informasi dan komunikasi, dan yang SMK YPSD ini swasta, kita satu swasta dua negeri, itu adalah perkantoran. Saya sangat salut sama kepala sekolah, luar biasa, karena ya tiga kali juga saya diundang ke sini, dan saya juga sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah karena beliau bisa hadir, dan juga sebagai mitra kami SMK, karena ya itulah, kami SMK itu kalau dalam di SMA itu ada dua mereka belajar, itu adaptif normatif saja. Tetapi kami SMK itu ada tiga hal yang kami belajar, yaitu adaptif normatif dan produktif. Produktif ini ada keahlian, sehingga spesifikasi kami dari tiga SMK ini punya masing-masing keahlian. Nah, dengan penuh keterbatasan tadi, Pak Kepala sudah berbicara dalam sambutan tadi, dan juga ini masa sibuk ya, karena tanggal 2 nanti kami sudah melaksanakan ujian USBN atau ujian sekolah. Kita SMK lebih dulu, dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 6. Dan juga kami lebih dulu SMK laksanakan ujian nasional tanggal 16. Jadi ini saya yakin sekali guru-guru pasti sibuk ya. Tapi puji Tuhan sudah melaksanakan ini. Dan kami, komitmen kami yang pakai Yaukimo khususnya untuk SMK sekolah kejuruan ini adalah menjadi berkat. Ya, kami punya moto menjadi berkat, walaupun kami cuma tiga sekolah, tapi kami ingin selalu memberikan berkat, menjadi berkat untuk kabupaten ini. Jadi inilah salah satu wujud daripada komitmen kami. Kami berharap bahwa mitra ini terus berjalan. Tapi saya juga sedikit ini, karena tiga kali saya minta tenaga, tapi tadi tidak disebutkan, SMK tidak dapat jatah. Ya, mudah-mudahan nanti yang berikutnya dapat jatah ya, satu orang. Karena kami punya tenaga TU juga, kami perlu mudah-mudahan tahun berikut. Mungkin pakai kepala sekolah lupa, jadi mungkin tahun-tahun akan datang. Kami SMK juga, kami punya administrasi, dan kami juga ingin bermitra dengan teman-teman YPSD, sehingga bisa ada satu atau dua yang kami tempatkan di sana. Ya, kami, ya secara khusus agak sedikit ini, karena dari Dinas Pendidikan tidak sempat hadir. Banyak hal juga ingin saya sampaikan, tapi karena tidak hadir, tapi saya mungkin bisa menyampaikan langsung ke atas pemerintah daerah bahwa memang sekolah kami di sini ada yayasan, dan memang harus saya berharap bahwa pemerintah daerah juga mungkin bisa memperhatikan, karena akhir-akhir ini orang sering gampang saja di dinas sering sampaikan, ah kalian kan sudah dialihkan ke provinsi, kalian kan sudah dialihkan ke provinsi, jadi kasihan kami SMA-SMK ini seakan-akan macam sudah ditolak secara keseluruhan begitu, ketika sudah dialihkan ke provinsi, hal-hal lain itu sudah tidak terlalu diperhatikan. Padahal anak-anak yang sekolah di sini adalah anak-anak Yaukimo. Jadi saya juga mungkin sampaikan kepada pemerintah lewat pasien, karena dinas pendidikan tidak ada, khususnya untuk tenaga honorer ini kalau bisa diperhatikan, karena dari provinsi juga mengurus tenaga honorer. Tapi mereka di provinsi lebih fokus ke yang negeri. Nah, lebih fokus ke yang negeri. Sehingga, dan prosedurnya juga sangat ribet. Ya, sangat ribet sekali. Harus ada SK-SK yang harus dibuat. Kalau misalnya kita kemarin kealihan ke provinsi, ada SK-SK dari pemerintah kabupaten, buat lagi SK pengalihan seperti itu. Jadi memang agak sedikit ribet. Jadi mungkin saya mohon sebagai ketua MKPS, ya untuk khususnya untuk yayasan-yayasan ini, mungkin bisa diperhatikan gitu, dalam hal tenaga pendidiknya ini. Sedangkan untuk tenaga apa menyangkut fisik, pembangunan fisik juga mungkin perlu diperhatikan, karena di sini saya kira siswanya juga sudah banyak sekali, tetapi bangunnya seperti ini ya. Ini mungkin terima kasih Bapak sudah berkunjung kemari ke sekolah kami. Saya harap mungkin bisa ada kami bisa memperhatikan itu. Itu mungkin arahan yang saya sampaikan secara umum, dan kesan saya atau pesan saya lebih khusus kepada siswa bahwa sekolah dimanapun itu sama saja ya. Tadi Pak Kepala sampaikan bahwa jangan membeda-bedakan negeri maupun yayasan, karena siswa yang sekolah di sana tidak ada perbedaan. Kualitas juga kami tiga kepala sekolah ini selalu bekerja sama untuk sama-sama meningkatkan kualitas sekolah juga. Jadi
tidak usah berpikir ah ini sekolah yayasan sama sekolah negeri, tidak, mutunya sama. Terbukti bahwa SMK ini bisa turunkan siswanya ke beberapa SKPD, luar biasa sekali, bahkan anak-anaknya ada yang sudah diterima. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi saya sedikit menyampaikan apa yang tadi Pak Kepala sampaikan kepada anak-anak, bahwa tidak ada perbedaan ya, kita semua sama. Dan juga inti dari proses belajar mengajar kita, saya kira dari PAUD ya, dari PAUD sampai ke tingkat SMA, SMK, bahkan mungkin sampai ke perguruan tinggi, itu ada cuma tiga hal saja yang kita ini. Secara umum, pemerintah sudah membantu kami, istilahnya meningkatkan SDM, tetapi dalam lebih spesifik daripada SDM itu adalah cuma tiga hal, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini yang semua jenjang pendidikan kejar untuk kalian miliki. Jadi sikap, keterampilan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, saya yakin bahwa tadi sudah sampaikan, sudah ada training ya, training atau drill-drill begitu kepada siswa. Jadi untuk pengetahuan itu pasti sudah oke. Sehingga kalian ada 30 berapa ini? 35 ya. Itu siap diturunkan, itu karena pengetahuannya pasti sudah oke. Sehingga siap diturunkan ke kantor-kantor. Tetapi yang kalian ke sana ini adalah mencari seperti tadi sedang produktif ya untuk kesempatan keterampilan. Nah, ini kalian ke sana untuk mengasah skill keterampilan. Walaupun memang keterampilan di sekolah ini sudah kalian pelajari juga, tetapi ini praktik ini secara langsung beda ketika kalian belajar di sekolah dengan belajar di kantor-kantor, itu beda sekali. Jadi saya berharap bahwa siswa sekitar 30-an lebih ini benar-benar memanfaatkan momen ini, cukup lama, 3 bulan. Ini yang kami hormati, kepada Ibu Pendeta Mahyukeno telah kata melayani kami di tempat ini yang kami hormati. Kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 yang kami hormati. Seluruh Dewan Guru yang hadir pada kesempatan berbahagia ini kami hormati. Seluruh anak-anakku yang ku cintai dan ku banggakan, gardang depan daerah ini, pikul bawa ke sana adalah anak-anak siswa yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang menciptakan kita. Allah menciptakan bumi Papua dan segala isinya. Allah rencanakan jika untuk mewarisi negeri ini segala ciptaan Tuhan, Allah menempatkan orang kulit putih mereka yang ada di sini. Ini ingat, catat baik-baik. Mereka mewarisi dan menikmati tanah yang penuh susu dan madu di tempat ini. Kami berada di pulau yang lain. Allah rencanakan menempatkan turunan dari orang China, Jepang, mereka menempati tempat ini. Kalau orang Barat, kami berada di, Allah menempatkan nenek moyang kita di pulau yang lain. Bersyukur kepada Tuhan, Allah menempatkan nenek moyang kita mewarisi negeri ini, beranak cucu di tempat ini. Kami adalah generasi keberapa Tuhan yang tahu. Saya dilahirkan di Tolikara, tanah yang sama. Ibu Mangenteno dilahirkan di campuran dari Sanger dan Almahera, dilahirkan sana. Dia dididik, kalau tidak sekolah dia tidak datang sini juga kok. Dia jadi rumah tangga yang ada tidak ternama juga, tinggal di kampung sana. Saya tidak sekolah juga, tinggal jadi kepala suku ke apa ya? Kami berapa ada di kampung sana, tidak seperti saya tidak mungkin berdiri di tempat ini. Oleh karena dasar pendidikan, pengetahuan, akhirnya kita mengabdikan diri dimanapun kita ditempatkan di sana. Allah bawa kita sesuai profesi kita, kasih karunia ke talenta kita. Kita kenal ibu itu, latar belakang keluarga kita tahu atau tidak. Jadi ketua kelas di tempat ini, jadi penatua, mendorong, membimbing, membentuk mental, spiritual, anak-anak, dewasa sampai menuju ke arah jalan ditentukan oleh Tuhan.
paling utama terutama adalah takut akan Tuhan. Itu penting anak-anak. Saya memberitahukan kepada anak-anak dulu soal praktekan anak-anak yang turun selama 3 minggu, tiga bulan ada di sana, itu sesaat masa depan Anda hampir 70-80 tahun Anda hidup menentukan mulai hari ini juga.